Ekspor Jepang melonjak pada Juni karena didorong oleh permintaan Amerika untuk mobil dan pengiriman peralatan pembuat chip ke China. Hal ini menambah harapan pemulihan yang didorong ekspor di Jepang. Mengutip Reuters, ekspor naik 48,6% secara tahunan dan menandai kenaikan dalam 4 bulan berturut-turut dengan kenaikan 2 digit. Pertumbuhan ekspor tetap kuat bahkan ketika kekurangan chip global membebani produksi dan pengiriman mobil Jepang. Pertumbuhan ekspor 48,6% mengalahkan prediksi peningkatan 46,2% dalam jajak pendapat Reuters. Peningkatan ini menyusul kenaikan ekspor 49,6% pada Mei yang merupakan peningkatan bulanan paling tajam sejak April 1980.